ketaatan kepada sesama makhluk itu terikat atau ada batasannya. Ya. Ini ada juga hadis Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itulah tu'ata fi ma'siyatan, innama tu'atu fi ma'siyatan. Semuanya itu ketaatan itu bukan tentang maksiat, tapi saat itu adalah tentang kebaikan. Ketaatan kepada sesama makhluk itu ketaatan kepada sesama makhluk mengikuti bagaimana seorang taat kepada Allah dengan syariat Islam. Berarti di sini tidak ada yang namanya ketaatan kalau dia masih melakukan kemaksiatan. Semua ketaatan itu adalah menjurus atau berdasarkan kepada kebaikan atau kebenaran. Dan makruh itu kebaikan, bukan dari al-munkar, bukan dari keburukan atau kejahatan. Jadi, sebagaimana kita ya, itu sebenarnya berarti kita harus bisa memilih, memilah dan memilih harus taat kepada siapa dan seruan apa, perintah apa yang diberikan kepada kita itu. Ini baik nggak? Ini buruk nggak? Ya, nanti kita harus pandai-pandai, kita harus teliti, harus berhati-hati, harus waspada, jangan sampai kita terjebak. Ya, karena ketaatan kepada manusia itu ada batasnya. Nah, ini untuk poin yang ketiga, masih lanjutannya. Adalah makhluk di masjid al-Khalifah. Al-Amir itu di makan aswaban. Nah, disini dijelaskan contoh-contohnya ya. Disini contoh-contohnya dijelaskan. Pertama itu, kita mentaati para pemimpin jika memang perintah atau perkara yang dipegang adalah benar sesuai dengan syariat. Jadi ketika para pemimpin memerintahkan kepada kita atau menyeru kepada kita ke dalam keburukan atau kemaksiatan, maka jangan ikutin, jangan dilakukan. Karena itu bukan ketaatan namanya. Karena semua ketaatan itu dia berdasar kepada kebaikan dan kebenaran. Jika para pemimpin saja tidak bisa membuat kita atau mau kita kepada kebenaran, berarti kita harus bisa menyikapinya. Jangan sampai kita malah ikutan. Kemudian di sini dicontohkan juga al-waladu yuti'ul walidayhi makan amruhuma ma'rufa. Seorang anak, ya kita sebagai anak itu harus mentaati kedua orang tua kita, harus berbakti lil walidain, ya berbakti kepada orang tua kita. Kemudian mengikuti apa seruan yang nasihat yang jika yang diberikan kepada kita, yang diserukan kepada kita itu adalah isinya adalah kebaikan, kebenaran. Ya, maka tidak boleh kita boleh sampai menolak, kita harus berbakti dan mentaati. Nah, kemudian dicontohkan juga, ya, ini berarti tentang apalagi biasanya boleh menerisiki mana masa syaknu khairun. Seorang murid hormat dan taat kepada guru jika nasihat dan perkara yang diserahkan adalah masih dalam bentuk kebaikan. Dan sepertinya sekarang tidak mungkin kalau misalkan ada, mungkin saja, tapi mungkin hanya sedikit ya, orang tua, guru memberikan nasihat atau memerintahkan kepada anak atau muridnya itu dalam hal perkara
Misalkan dalam sebuah kisah, ada tujuh orang kemudian berpergian. Misal, tujuh orang berpergian, yang satu sholat, enam orangnya dia tidak sholat. Misalkan azan zuhur, berhenti dulu lah, kita sholat dulu. Azan asar, berhenti dulu dong, aku mau sholat dulu. Tetapi yang enam tidak sholat. Nah, dan akhirnya pada malam hari mengajak turun dulu lah, kita mau sholat dulu. Saya mau sholat dulu. Nah, kemudian kata si enam orang itu, lah kamu sih bikin ini kita aja ganggu kita terus. Nah, dan akhirnya jadi yang satu orang itu dia ini tidak mengikuti. Nah, malah bisa jadi karena dia sendirian, dia tidak ada teman untuk mengajarkan sholat, akhirnya dia menunda sholatnya dan sampai besoknya dia tidak sholat. Nah, berarti itu juga berguna bagaimana kita orang-orang yang baik menyeru dalam kebaikan pas tadi kulurkairan. Atau sebaliknya, ketika misal tujuh orang jalan-jalan nih semungkin, kemudian enam orang dia sering sholat, ya melaksanakan kewajiban Allah, kemudian yang satunya dia nggak sholat, nggak mau sholat dan jarang sholat. Nah, kemudian ketika dan zuhur asar, si enam orang ini mau berangkat ke masjid karena dia mau mengerjakan sholat. Ngomong ke dia satu orang, kamu kan nggak sholat, ya udah kamu di sini aja ya nungguin sendal. Nah, nungguin sendal di masjid kan kayak begitu, berarti dia nantinya terus-terus nungguin sendal. Dan akhirnya si orang satu itu dia juga kesel sendiri ya dan capek sendiri, dan ya udahlah aku ikut sholat. Nah, kita kan misalnya seperti itu, berarti juga tergantung kalau dalam perkataan selalu mengajak kita ke dalam kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan, maka dia sedih. Ya. Bukan menertawakan kita. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian jelaskan juga di sini. Wahakadzanna sulai ismang walai ta'wata dan illa fima ikhamahullah wa rasul. Sebaliknya, jika semua yang diajarkan dan diperintahkan adalah hal keburukan atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka semua itu harus ditinggalkan. Jangan di jangan ditaati. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang terakhir. Di sini ada at-ta'atu babu hawasi ulatan tanhasud. Ya, ketaatan itu dia luas dan tidak ada batasannya, tidak terbatas. Ya, di sini dijelaskan ada ketaatan sehari-hari, mingguan, bulanan, tahunan, dan juga ada yang tidak terikat dengan waktu. Setiap waktu kapan pun bisa melakukannya. Nah, di sini ada yang pertama ketaatan harian, itu tadi seperti berwudu, sholat lima waktu, itu kita mengerjakan perintah Allah taat. Ya, sholat sunnah rawatib, sholat duha, qiyamul lail, zikir pagi petang. Nah, ini merupakan yang contoh-contoh dari ketaatan harian. Kemudian ada ketaatan mingguan, ada sholat Jumat bagi laki-laki, kemudian membaca surat Al-Kahfi di hari Kamis atau hari Jumat, kemudian bersolawat kepada Nabi di hari Jumat, puasa sunnah Senin, Kamis. Ini termasuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya kalau dihitung dilihat dari mingguannya. Ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi bukti ketaatan kita yang tidak mesti harus dilakukan perharian, permingguan, tidak terikat dengan waktu. Atau usbu'iyah. Nah, ini yang usbu'iyah.
kegiatan yang tahunan yang biasa kita lakukan, sunah-sunah pada setiap tahunnya ada puasa Ramadan. Kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di puasa Ramadan. Kemudian sholat tarawih berjamaah di masjid atau mungkin juga di rumah bisa ya. Kemudian sholat Idul Fitri dan Adha, haji bagi yang mampu. Kemudian mengeluarkan zakat kalau misalkan ada syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, puasa 6 hari Syawal, kemudian puasa Asyura, puasa Arafah, dan banyak beramal soleh. Nah, ini beberapa catatan-catatan sunah-sunah yang bisa kita lakukan di tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, tiap tahunnya. Nah, kalau misalkan bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau misalkan bukan sekarang yang dimulai, kapan lagi? Ya, selama kita nafas kita masih ada di dalam tubuh kita, ya, kita nggak tahu kapan kita akan berakhir di dunia. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Nah, makanya selagi kita mampu, selagi masih ada waktu dan usia, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ustazah katakan ini bukan karena ustazah paling benar, tapi kita ayo, mari bareng-bareng kita saling mengingatkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada beberapa hal yang dia tidak terikat dengan waktu, ketaatan, ya, yang sunah-sunah, yang tidak harus dilakukan perharinya, perminggunya, tapi kapanpun, dimanapun ini bisa. Ini contohnya, zikrullah, ya, berzikir, tilawatul Quran, baca Al-Quran, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi, berdoa, beristighfar, memohon ampun, itu kapanpun bisa. Kemudian menghormati orang tua, ini kan enggak ada waktunya ya, tidak terikat dengan waktu. Berbakti kepada orang tua harus tiap waktu, tiap saat, bersilaturahmi kepada sama teman, keluarga, ya, sedekah dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Tapi ingat, kita juga ini harus kembali ke dalam bab kita yang pertama ya, kalau nggak salah, tentang ikhlas. Semua kita taat kepada Allah juga dikaitkan dengan keikhlasan di dalam hati kita, ya, ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, mengharapkan pahala dari Allah ya, bukan karena yang lainnya. Ini adalah poin terakhir ya di bab ketiga ini, yaitu tentang ath-tha'ah, tentang ketaatan. Nah, kemudian sampailah kepada kesimpulan yang terakhir ya. Sekolah, saya jelaskan yang pertama, ketaatan secara bahasa adalah melakukan apa yang diperintahkan dan tidak menyelisihinya. Secara istilah, melakukan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya. Taat adalah lawan dari maksiat. Berarti kalau misalkan dia masih berbuat maksiat, berarti ketaatannya masih dipertanyakan. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mutlak, sejati. Taat kepada sesama makhluk mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena terbatas, terikat kalau misalkan kita ketaatan antara sesama makhluk, beda dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan untuk Al-Quran dan Sunnah, koreksi itu ketaatan itu luas dan tidak ada batasnya. Nah, dari sini bisa kalian tarik kesimpulan bahwasanya ketaatan itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi kita juga harus bisa membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Ya, sudah kan katanya kalau misalkan kita nggak tahu, berarti kan nggak apa-apa. Nah, kalau begitu berarti apa salahnya kita sering baca buku, mencari tahu, ya, baca-baca buku Islami dan sebagainya, mencari tahu yang perintah Allah, yang disandingi Allah itu apa aja, kemudian larangannya itu yang tidak boleh itu harus seperti apa. Intinya, kalau misalkan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti juga akan melekat dalam diri kita, dalam hati kita, dan akhirnya nanti kita juga mendapatkan pahala dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua pertolongan, semua kebenaran adalah datangnya dari Allah. Nah, dan akhirnya sudah pamit. Semoga dari awal yang bab 3 kemarin itu ya, 4 poin itu bisa kalian pahami sedikit demi sedikit. Dan semoga ketika misalkan minggu depan kalian sudah berangkat ke pondok, nanti kalau bisa sih nggak mengulang lagi, hanya saja kita bahas. Di sini kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak latihan.
latihan-latihan soal. Nah, seharusnya itu kalian dari sekarang silakan diisi di rumah ya, dari bab yang pertama, dari bab yang kedua, kemudian bab ketiga. Itu kita sudah selesai 3 bab. Nah, silakan kalian nanti isi ya, isi pertanyaan-pertanyaan latihan-latihan soalnya yang ada di kalian. Kalau misalkan yang enggak bisa,